Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video kali ini kita melihat perkembangan daripada tanaman tumpang sari timun, tumpang sari cabai, teman-teman. Oke, teman-teman, video ini saya mau menjelaskan tentang bagaimana supaya buah yang di atas supaya besar, teman-teman. Oke, teman-teman, ini dia videonya. Ya, ini dia teman-teman, kalau ini sudah mencapai turusan atas sekitar 2 meter. Pucuknya sudah sampai ke atas, teman-teman. Nah, ini buahnya teman-teman yang di atas sudah sebesar ini, hampir sepergelangan. Caranya itu teman-teman, kita gunakan pupuk mutiara biru dan kemudian kita campurkan SP36. Kemudian ponskanya, dan untuk takarannya per satu ember pupuk mutiaranya sekitar satu genggam, TSP-nya 2 genggam, SP36, kemudian ponskanya 4 genggam, teman-teman. Dan takarannya itu per pohon satu gelas teh, teman-teman. Itu caranya kita kocorkan, teman-teman. Ini buah yang di atas. Ada kelihatan. Ini bakal buah yang besar, teman-teman. Dan ini buah-buahnya yang di atas. Dan kita kocorkan itu per satu minggu, teman-teman. Ini buahnya besar-besar, teman-teman. Itu ada juga di bawah. Dan kalau musim penghujan, paling tidak sekitar 4 hari lah, teman-teman, kita lakukan pengocoran. Ini buahnya babon-babon, teman-teman. Nah, ini buah bakal, buahnya pentilnya banyak, teman-teman, di bagian atas. Nah, ini teman-teman, ini juga teman-teman, ini buah sudah di bagian atas, teman-teman. Yang bagian bawahnya sudah mau habis, teman-teman. Kemarin sudah kita petik, teman-teman bisa perhatikan pentil buahnya. Nih teman-teman, ini sudah buah paling bagian atas, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ya. Maka kalau takarannya sesuai takaran pupuknya, maka buahnya akan sempurna, teman-teman. Besar dan panjang juga, teman-teman. Di video saya sebelumnya juga ada, teman-teman bisa saksikan mulai awal dari saya menanam sampai panen ini, teman-teman. Kalau bagian bawah sudah terkena penyakit kuning, teman-teman. Tapi di video sebelumnya ada saya videokan bagaimana caranya mengatasinya, obat semprotnya apa yang digunakan. Meskipun terkena kuning, teman-teman, tapi buahnya masih tetap banyak dengan obat yang saya pakai, teman-teman. Ada, teman-teman bisa simak di video saya sebelumnya, obat yang bagus buat semprot timun. Ini buah yang paling atas, teman-teman, banyak mengeluarkan pentil buah. Teman-teman bisa perhatikan. Dan yang paling atas dia masih subur, teman-teman. Kalau ini di awalnya ada yang memakan, teman-teman, biasanya di sini burung. Jenis burungnya jenis burung keruang atau biasa disebut orang Jawa burung kerucuk. Kalau kita di sini di Kalimantan burung keruang, teman-teman. Dan juga burung kutilang. Itu senang sekali dia memakan yang seperti ini, teman-teman. Yang masih kecil seperti ini. Kalau yang seperti ini sudah aman ini, teman-teman. Nah, ini dia contohnya, teman-teman. Kalau masih kecil ujungnya dimakan,
dia masih bisa besar, cuma sudah tidak bisa normal lagi, teman-teman. Jadi kita buang aja. Nah, ini yang buah di atas. Ini teman-teman bisa perhatikan. Pentil-pentilnya banyak sekali yang di bagian atas. Tuh, ini dia teman-teman, besar. Sebesar ini teman-teman, kalau pupuknya sesuai. Nih. Dan cabai rawitnya pun aman teman-teman, cuma dia masih tidak bisa berbuah dengan normal karena masih ada timunnya teman-teman. Nanti kalau sudah timunnya tidak ada, maka cabainya akan bisa tumbuh dengan normal teman-teman. Nah, ini dia. Kalau untuk kuning seperti ini sebenarnya sudah tidak perlu kita atasi lagi karena sudah ini di bagian atas. Sudah waktunya dia nanti mau mati. Tapi yang kita usahakan bagus ini teman-teman, di buah yang di bagian atas. Ini contohnya. Nih teman-teman, bagian paling atas. Nanti kalau sudah habis timunnya, nanti kita lihat lagi perkembangannya bagaimana tumpang sari cabainya teman-teman setelah timunnya dicabut. Kalau ada sementara yang seperti ini harus kita buang aja teman-teman, agar tidak jatuh ke pohon cabainya teman-teman yang ada di bawah. Ini dia teman-teman. Kalau dari sebenarnya sangat subur sekali teman-teman ini cabainya, cuma karena masih ada pohon timun jadi dia belum bisa berkembang dengan normal teman-teman. Kalau kita pupuk dari timunnya maka dia juga akan ikut makan sebenarnya, ikut juga terpupuk, cuma yang lebih banyak memakan pupuknya ialah dari tanaman timunnya karena akarnya sudah banyak teman-teman. Dan ada juga ya sih di bagian bawahnya teman-teman timunnya. Nah, ini masih besar teman-teman. Ini dari setiap pohon timun turusannya ini pasti ada lomboknya teman-teman. Nah, kalau yang seperti ini tinggal kita buang aja teman-teman, agar tidak dia menempel pada pohon cabainya, agar juga dia tidak ikut busuk teman-teman. Nah, ini dia teman-teman yang dimakan oleh burung, burung kutilang dan burung kerucuk atau burung keruang. Kalau cuma di ujungnya ini aja kita biarkan sih nggak apa-apa teman-teman, nanti dia besar bisa kita buat lauk makan teman-teman. Ini cabainya ada semua teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan buah timunnya masih banyak teman-teman. Nah, ini dia teman-teman contohnya yang dipotong oleh burung teman-teman, sudah separuh. Kalau seperti ini sudah tidak bisa lagi teman-teman, terpaksa harus kita buang. Ini teman-teman ya, teknik cara saya berkebun di hutan, pemupukan bagaimana buah atas agar berbuah dengan normal dan besar-besar teman-teman. Itu teman-teman bisa perhatikan buahnya besar-besar. Walaupun daunnya terkena kuning teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.